Dengan menanam sayur di kawasan rumah sahaja, seorang suri rumah mampu meraih pendapatan hingga RM4,000 sebulan. Bayangkan dengan kawasan yang seluas itu, pendapatannya RM4,000. Bayangkan kalau ditanam dengan lebih luas, berapa banyakkah yang akan berjaya diperolehinya? Kawasan yang sempit. Tidak ada kawasan untuk menanam rumah itu bukan alasan. Sekarang kaedah moden. Banyak cara untuk kita menanam. Malahan sayur juga boleh ditanam di dalam rumah. Ia boleh hidup subur. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita belajar Bahasa Melayu Tahun 6. Tajuknya, Menanam Sayur di Rumah. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak murid dapat bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan berdasarkan kemahirannya, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Mari kita baca dan pahami buku teks Bahasa Melayu Tahun 6, Unit 20. Tema Unit 20, Rezeki Daripada Tanah. Tajuk kecilnya iaitu Menanam Sayur di Rumah. Irfan dan abangnya Irsyad baru berjinak-jinak dengan penanaman sayur di rumah. Mereka sedang memilih sayur yang hendak ditanam sebagai percubaan. Mereka bersoal jawab tentang perkara tersebut untuk membuat rumusan dan keputusan. Mari kita lihat perbandingan sayur-sayur ini. Yang pertama, bayam putih. Tempoh keluar hasil 4 minggu, lebih kurang sebulan. Yang kedua, mudah sangat ditanam. Yang ketiga, harga benih dia. Harga benihnya iaitu RM25 untuk 500 gram. Kalau 1 kilogram, RM50. Dan apa kelebihannya? Baik untuk kesihatan kulit dan rambut. Itu bayam putih. Yang kedua, tomato. Tempoh keluar hasil 10 minggu. Kalau 10 minggu, lebih kurang 2 bulan setengah baru kita dapat hasilnya. Dia apa ni perkataan ni? Sukar ditanam. Tomato ni cerewet sikit. Sukar ditanam. Harga benihnya? Harga benihnya murah sikit. RM4 untuk 50 biji. Apa kelebihannya? Baik untuk kesihatan kulit dan mata. Yang ketiga, lada Benggala. Tempoh masa dia, tempoh untuk keluar hasil lebih kurang 7 hingga 9 minggu. Lebih kurang macam dengan tomato lah. Yang kedua, mudah ditanam. Dia tak cerewet. Yang ketiga, harga benih ni pula. Harga benihnya RM5 untuk 60 biji. Dan kelebihannya apa? Baik untuk penglihatan. Dan yang keempat, kobis bunga. Tempoh keluar hasil lebih kurang 8 minggu. Rekod tukar kepada bulan, lebih kurang 2 bulan. Sukar penjagaannya. Kobis ini cerewet sikit. Sukar penjagaannya. Harga benih RM3 untuk 40 biji. Kelebihannya, baik untuk kesihatan usus. Berdasarkan 4 jenis sayur sebentar tadi, yang mana satukah pilihan Irfan ataupun abangnya? Fikirkan, jom kita bincang jawapan selepas ini. Ini contoh jawapan saja. Ini apa kata Irfan? Abang, apakah rumusan dan keputusan yang perlu kita buat? Irfan nak tahu apa jawapan dia. Rumusannya, semua jenis sayur yang hendak kita tanam ini bermanfaat kepada kita. Sayur bayam putih, tomato, lada benggala dan kubis bunga baik untuk kesihatan kita. Irfan, apakah rumusan kamu selepas membaca maklumat ini? Abang ni kata semua baik untuk kesihatan. Abang ni nak tahu pula apa kata Irfan. Ini jawapan Irfan. Semua jenis sayur ini baik tetapi cara penanamannya dan penjagaannya berbeza. Selain itu, harga benihnya juga berbeza. Contohnya, bayam putih harga benihnya RM25 untuk 500 gram. Manakala harga tomato RM4 untuk 50 biji. Oleh itu, kita mesti pandai membuat keputusan untuk memilih pokok yang hendak ditanam. Apa keputusan abang? Irfan pun tak buat keputusan lagi. Dia tanya abang ni pula. Apa jawapan abang ni? Ini jawapan abang Irfan. Abang hendak menanam bayam putih kerana hasilnya cepat dan mudah ditanam. Irfan? Abang dia dapat keputusan nak tanam bayam putih. Abang ni nak tahu Irfan nak tanam apa pula? Ini jawab Irfan. Saya membuat keputusan untuk menanam lada benggala kerana harga benihnya murah dan baik untuk penglihatan. Ini jawapan Irfan. Masing-masing dah buat keputusan.
Sebagai rumusannya, kalau ikut sekarang harga sayur terlalu mahal. Jadi kita boleh manfaatkan menggunakan kawasan rumah walaupun terhad untuk menanam sayur-sayuran. Bukan saja untuk kita makan tetapi juga kita boleh manfaatkan bahan-bahan terbuang untuk dijadikan sebagai bekas untuk menanam sayur dan pada masa yang sama, jika kita rajin, kita boleh menjadikan menanam sayur ini sebagai sumber pendapatan bermula dengan kecil-kecilan. Mungkin satu hari nanti tidak mustahil ada murid yang menjadi tokek sayur. Kita tunggu. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Bye-bye.